Hai korang, apa khabar? Assalamualaikum. Terima kasih kerana bersama dengan Projek Solo hari ini. Dan hari ini Projek Solo berada di CK Motor, Puchong. Dan hari ini juga Projek Solo akan berjumpa atau kita akan bertemu dengan sebuah motosikal retro. Ya, motosikal retro modern. Kejap lagi kita akan review dia kat dalam. Jom. Projek Solo. Jadi inilah dia Bentley Leoncino 250 yang begitu klasik, motosikal retro modern. Memang kalau kita lihat motor ni memang cukup lengkap lah sebagai sebuah motosikal cafe racer. Memang cukup lengkap, dan kalau kita lihat sendiri, dia punya kemasan begitu unik, begitu klasik sekali. Tapi first time bila aku tengok motor ni, mula-mulalah aku terbayang bila kita pakai jaket kulit, lepas tu kita pakai helmet Bell ataupun helmet Marushin kan. Kalau korang ingat lagi helmet Marushin dulu-dulu kan, memang retro gila lah. Memang sebuah motosikal cafe racer yang cukup lengkap dan begitu klasik sekali. Jadi kita akan tengok dia punya kemasan dululah. Okey, kalau kita lihat headlamp dia ni memang special sikit. Dia buat secara oval. Kalau kita tengok dulu abang dia, iaitu Bentley Leoncino 500, berbentuk bulat. Dan motosikal ni sebenarnya dah masuk ke Malaysia sejak 2019 lagi sebenarnya, dan Leoncino 500 tahun 2017. Kemudian 2019 barulah keluar Leoncino 250 ni kan. Jadi semua dari segi daripada headlamp hinggalah lampu signal dan lampu belakangnya semua LED light. Kalau tengok kemasan dia, yang paling saya teruja bila tengok kemasan Leoncino ni, kalau kita dapat lihat detailing dia dan logo Leoncino tu, dia begitu menarik sekali kan kalau tengok tulisan di dalam lampu tu kan. Dan dan ini paling saya tengok dia punya kemasan logo di makgat dia ni. Di sini logo Leoncino ni logo hari singa kalau tak silap saya kan. Cukup kemas, cukup unik untuk sebuah cafe racer yang klasik. Kalau kita lihat Leoncino ni, memang susah nak nampak design macam ni kecuali kalau saingan dia dengan Ducati Scrambler. Salah satu klon Ducati Scrambler yang kita dapat lihat di Leoncino 250 atau 500 ni memang berbentuk seperti seakan-akan Ducati Scrambler. Dan kita lihat di belakangnya, lampu belakang dia menggunakan full LED light lah. Baik, kita akan lihat pula dari segi performance Leoncino 250 ni pula macam mana. Baik, dari segi performance enjin Bentley Leoncino 250 ini, jentera ini dilengkapi dengan enjin 4 lejang Dodge 250cc single cylinder. Power dia pula 26.8 horsepower, 21 Nm torque. Ia mempunyai 6 kelajuan dan kapasiti tanki pada 12.5 liter. Baik, kenapa saya cakap Leoncino 250 ni sebuah cafe racer yang lengkap? Kalau kita lihat braking system dia sudah menggunakan ABS depan dan belakang, complete depan belakang. Kalau kita lihat memang cafe racer yang cukup lengkap, dan di belakangnya juga menggunakan braking ABS system,
dan ini adalah sebuah teknologi yang baik di dalam kategori 250cc untuk sebuah motosikal cafe racer ni lah. Jadi berapa pula harga Leoncino 250 ni kan? Jadi saya dah pun tanya tadi, tanya-tanya harga dia RM14,888. Harga dia cukup berpatutan compare dengan saingan-saingan KV racer yang lainlah di pasaran Malaysia ni kan. Memang berpatutan. Dan lagi satu, kalau kita lihat produk Benelli ni, memang harga dia cukup murah. Dan kalau kita lihat kategori 250cc dengan harga di bawah RM15,000 adalah sangat harga yang berbaloi. Okey, boleh tak kita cuba motor ni kan? Apa rasa dia? Dan kita akan cuba tengok. Jadi korang sendiri tengoklah kan, aku naik motor ni memang tinggi sangat sebenarnya kan. Kalau orang yang tinggi dia 165 macam aku ni, macam ni lah keadaan dia bila naik motor ni, berjengkit sikit. Tapi mana yang lebih daripada 165cm tu, aku rasa okay, no problem. Bawah 165 ada masalah sikit dari segi ketinggian lah. Tapi bila dah on the road, dah bawa, memang tak ada apa-apa masalah lah kan. Cuma bila berdiri atau di traffic light especially, dia agak menjengkit sikit. Tapi sedap bila duduk. Dan okay, kita tengok LCD meter dia macam mana. Dan di sini memang fully digital LCD meter. Dan sebelah kanan ni panel ataupun navigator untuk engine starter, electric starter di sini. Dan sini button-button lain lah untuk sebelah sini ya, untuk signal indicator, headlamp, apa ni, lampu atas bawah. Okey, jadi baik. Apa kata kita test ride motor ni? Tengok rasa dia macam mana, feeling dia bila kita bawa motor ni. Shock ke tak shock kan? Ala-ala retro gitu kan. Kita try kejap lagi. Okay, sekarang ni kita test ride dia pula lah kan. Kita test dia. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa motor ni agak garang sikit eh, enjin dia. Ya, tapi bila dah duduk di atas ni rasa selesa lah. Tapi tadi mula-mula nak naik memang tinggi sikit. Pick up dia boleh tahan guys. Thank you.
Ending dia memang nak suruh kita bawa agresif aku rasa. Tapi kita bawa relax je dah lah. Jadi aku pun dah test ride Leon Chino 250 ni macam mana tadi, dia punya feeling bawa motor ni cukup selesa lah untuk pemanduan biasa dan agresif. Dan korang mana yang perlukan motosikal untuk pemanduan agresif, aku rasa inilah motosikalnya. Pada aku inilah Cafe Racer yang cukup lengkap dari segi tunggangan dan panduan. Dari segi suspension dia, kalau kita tengok fork dia, USD fork dia pun cukup smooth. Dan fork ni pun dah ditambah baik, dah di upgrade dari yang untuk versi yang sekarang ni dah di upgrade, bertambah smooth, comfort dari segi suspension dia. Kalau braking dia pula, braking dia pun memang terbaik lah, dilengkapi ABS system depan dan belakang. Depan 4 piston clipper brake dan 2 piston clipper brake belakang, jadi cukup lengkap. Dan dia juga dilengkapi dengan bobby untuk bobby stand untuk pedok. Kalau kita tengok suspension belakang menggunakan monoshock yang cukup comfort dari segi tunggangan. Jadi aku rasa sampai di sini dulu untuk video kali ini. Terima kasih kerana menonton. Dan korang yang mana belum subscribe Project Solo, boleh subscribe. Korang boleh tekan loceng untuk notification video-video akan datang. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum. Project Solo.